balik lagi di video gua, dan sekarang gua udah ada di Wine Art Smart. Jadi itu kayak salah satu pasar gitu yang ada di Dortmund itu buat nyambut Natal gitulah. Jadi di akhir tahun selalu ada. Dan gua ntar bakal ketemu sama teman gua namanya Renaldi sama Ica. Jadi ikutin terus perjalanan gua hari ini, bakal seru banget. Wine Art Smart ini adanya setiap tahun guys, dan diadain di akhir tahun buat nyambut Natal dan Tahun Baru. Dan di setiap kota itu pasti ada Wine Art Smart dan unik pastinya. Jadi setiap Wine Art Smart di setiap kota itu beda-beda. Di sini orang-orang tuh bisa beli macam-macam, jadi dari makanan sampai hadiah buat Natalan gitu. Dan Wine Art Smart ini juga bukanya setiap hari guys, dari sekitar jam 10 pagi sampai jam 8 malam atau jam 10 malam kalau di weekend. Oke guys, jadi sekarang gue mau ketemu sama Renaldi dan Ica, teman-teman gue. Ini mereka udah nemuin di sini. So ini dia, ini Renaldi dan ini Ica. Belum fokus sabar ya. Kita Renaldi sama Ica. Hai teman-temannya Romi. Dan sekarang kita mau jalan-jalan ke sana. Ini bakal seru banget, ikutin terus. Oke guys, jadi sekarang gua lagi nemenin Renaldi. Halo. Sama Ica buat beli langos. Langos tuh kayak, gua gak tahu langos apa. Makanan Ungaria, khas gitu. Mereka. Jadi katanya yang pakai bawang putih. Macam-macam, ada yang manis juga, bisa pakai Nutella. Jadi kita nemenin, gua nemenin mereka berdua. Kalian aja ngomong. Sebenarnya guys, ini tuh gak dingin. Kita cuma pencitraan doang biar kayak di Eropa-Eropa. Shawl tebel, jaket tebel gitu ya. Pencitraan doang ini tuh, padahal gak dingin. Salju juga gak ada. Bener. Dia bikin langos, jadi kayaknya digoreng gitu deh. Tuh, lihat guys. Nggak kelihatan lah. Udah. Udah. Ambil dong, tunjukin ke kamera bentukannya. Tunjukin. Panas banget. Ih, kayak gini guys. Bentuknya. Pakai ini lagi dong. Ini kroico, jangan pakai kroico. Kayak cili. Orang desa, orang namanya Indonesia pakai cabe. Ini udah yang paling banyak. Ya, ditambah yang cabe. Ini sudah kumang. Enggak ada yang. Guys, banyak kayak coklat-coklat gitu yang dijual. So, di sini kacang-kacang. Jejernya di sini tuh full banget. Dan sekarang kita mau beli sesuatu. Ntar di sana bakal ada pohon Natal yang gede banget, salah satu terbesar di dunia gitu. Jadi keren banget. Hai. Ini kita sekarang mau beli coklat ini. Jadi guys, kita mundur sedikit. Gua barusan beli namanya Geberan Temandel.
Terus tuh kayak kacang almond gitu. Terus tapi gue nggak tahu kacang almondnya diapain sih? Pakai gula. Digoreng. Jadi di bak, di tongseng gitu. Terus bentar ya. Ribet. Terus sekarang bentuknya seperti ini. Dan ini tuh guys enak banget. Tapi cuma ada pas kayak acara-acara tertentu doang, jadi nggak bisa beli tiap hari. Jadi sekarang kita mau, jadi ini wahana smartnya tuh gede banget guys. Maafin rambut gue ya guys, belum sempat potong rambut. Dan terus kita mau makin masuk ke pelosok-pelosok wahana smartnya gitu, full dari bawah, dari gini ya, biar terang. Tuh di situ buat beli crepes gitu. Oh lihat tuh ada orang tinggi gitu guys. Aku bisa. Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe di tempat di mana ada pohon Natal yang termasuk pohon Natal terbesar di dunia. Tadi, kurang gede apa? Itu pohonnya di belakang gua. Jadi kita lagi udah ada di tengah-tengah di Wainax Park-nya gitu, keren banget. Terus ini buat sayur-sayur. Ini buat bumbu-bumbu gitu, guys. Terus sekarang itu lagi cari tempat buat beli sesuatu. Cuman belum ketemu di mana. Maaf ya guys kalau videonya kadang-kadang banyak goyangnya, terus terang gelap karena udah gelap. Dan sekarang tuh baru jam 6 sore sebenarnya. Belum jam 6 sore malah. Dan ini dia. Kita ngalangi jalan. Oh. Oke guys, jadi ini yang di belakang kita. Hai. Jadi ini yang di belakang kita itu tuh pohon Natalnya, termasuk yang salah satu terbesar di dunia loh. Keren. Keren. Oke guys, jadi sekarang Renaldi mau beli game Knuddle namanya, jadi kayak bakpao gitulah yang ada isinya pakai saus-saus gitu. Ntar gua bakal tunjukin, bakal enak banget. Ini dia Renaldi. Ya. Makan terus. Dia nih makan terus nih kerjanya. Mumpung ada. Gua mau dong. Gua mau ikutan. Jadi ada vanilus. Masih sausnya hangat nggak ya? Baru dimasukin biar bisa hangat nggak ya? Ah, garam kenodelnya juga hangat tau. Iya, hangat. Manis banget ya, kelihatannya manis banget. Memang manis banget. Manis banget, nggak mau ya? Gue pernah nyobain.
Gitu guys bentukannya. Dikasih susu. Halo, einmal mit Vanille Soße und Kirsch bitte. Jadi ini guys yang namanya gempen noodle, jadi kayak bakpao pakai saus gitu. Oke. Okay. Bakpao pakai saus manis harusnya. Ini paling. Coba. Ini di dalam nggak ada di dalam. Aduh, ada udah. Apa namanya? Mondi. Slice. Apa sih ya tapi? Slice strawberry. Slice. Oh. Gede banget sih sopan. Gimana pak rasanya? Enaknya. Sangat bagus. Enak. Manis banget gitu. Seenak itu emangnya. Enak. Kita lihat. Gimana bu? Enak. Manis banget. Pasti manis. Udah lama banget. Terakhir makannya waktu... Jadi ini tuh strawberry pakai coklat putih gitu. Let's eat. Yummy. Enak. Manis banget pas ketemu manis. Mulutnya udah terlalu manis dari game dulu tadi. Tapi ini beneran enak banget guys. Mau cobain gak? Bisa. Mau cobain? Yang di belakang kamera mau cobain? Mau. Mau. Belajar. Berapa tadi ini? Mau cobain aja. Udah. Oke guys, itu aja video gue buat hari ini. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Dah. Dadah.